Halo teman-teman, selamat sore. Oke, hari ini saya sore hari ini berada di hutan Kalimantan Barat, teman-teman, untuk mencari sekitar tanaman hias yang ada di sini. Oke, teman-teman, di sini saya ada melihat jenis tanaman hias Homalomena si batang ungu, teman-teman. Oke, gimana teman-teman? Tanaman hias ini dulu pernah viral juga ya. Ini pada tahun 2021 pernah viral. Oke, ini dia teman-teman. Hari ini saya review lagi jenis tanaman Homalomena si batang ungu ini. Oke, dia seperti ini. Ini cantik sekali. Oke, tanamannya sini ya. Sudah banyak disukai orang dan ditanam di pot ya. Karena dia memiliki keunikan kecantikan yang luar biasa. Karena dia memiliki batang yang ungu dan juga Homalomena ini ada salah satu jenis batangnya merah juga ada, teman-teman. Ya, sering saya jumpai. Oke, di sini saya melihat jenis tanaman ini unik sekali ya, ada yang memiliki daun seperti ini. Wow, dia besar dan batangnya ya ungu ya, seperti namanya ya, ya agak ungu sekali teman-teman, merah. Oke, tanaman hias Homalomena ini ya yang sangat tren di pada tahun 2021 kemarin ya, dan juga seperti bunga janda bolong. Oke, di sini saya ini salah satu jenis tanaman hiasnya juga. Ini cantik sekali teman-teman ya. Oke, saya akan coba perlihatkan videonya teman-teman, seperti apa tanaman ini. Dia tumbuh di atas batu sini, teman-teman. Ini dia videonya. Oke, ini dia teman-teman, ini jenis tanaman hias Homalomena si batang ungu tadi ya. Ini daunnya dan dia tumbuh di atas, di samping batu. Ini adalah batu besar ya teman-teman. Oke, ini dia teman-teman, dia memiliki batang warna ungu ini, keren sekali ya teman-teman, dan daunnya cukup bagus sekali. Ini bagus sekali kita jadikan tanaman hias ya. Oke, tanaman hias ini memang banyak sekali diminati oleh setiap orang, karena dimana tanaman hias juga salah satu untuk inspirasi atau penghiburan diri ketika kita melihat keindahan rumah kita dihiasi tanaman ya, kita merasa senang sekali ya. Oke teman-teman, ini salah satu juga, tapi yang ini unik sekali ya, dan memiliki daun lebih beda daripada yang ini tadi teman-teman. Ini agak besar, ini kecil. Oke, seperti ini, tapi sama, saya lihat jenisnya sama, ini Homalomena si batang ungu juga ya, tapi karena dia memiliki daun seperti ini, mungkin ini karena faktor tempat yang berbeda ya teman-teman, saya tidak tahu juga, memang tidak jauh beda tempatnya. Ini tumbuhnya di atas batu, sedangkan ini di tanah ya, di tanah, tapi dia memiliki perbedaan daun yang cukup beda sekali. Nah, sementara ini juga tumbuh di tanah, dia memiliki daun seperti ini juga perbedaannya. Oke, mungkin tanam di pot mungkin juga lebih bagus juga, mungkin seperti ini teman-teman ya, mungkin seperti ini kalau kita tanam di pot. Oke, di sini di balik batu ini banyak sekali, ini salah satu juga ya, Homalomena si batang ungu ya. Oke, itu juga Homalomena. Oke, oh, ini juga teman-teman, ini warnanya hijau ya, bukan ungu teman-teman, dan juga memiliki ada bunganya, itu buahnya teman-teman ya. Oke, ini banyak sekali ya jenis tanaman, dan ini salah satu jenis tanaman sirih hutan Kalimantan. Ini cantik juga teman-teman ya. Oke, ini salah satu jenis tanaman sirih hutan, ini juga banyak sekali ya diminati atau jadikan tanaman hias, tapi ini ya sifatnya menjalar ya teman-teman. Mungkin kita harus banyak menggunakan, bagus berupa kawat ya, kita pasang biar dia bisa menjalar seperti ini. Dan ini kantong semar ya teman-teman, kantong semar juga ya salah satu jenis tumbuhan yang banyak juga disukai dijadikan tanaman hias ya, media tanaman hias ya. Gimana kantong semar ini juga ya, banyak juga jenisnya ya teman-teman, bukan hanya seperti ini ya, dia ada memiliki warna yang unik sekali. Oke, ini tadi ya sirih hutannya tadi, ini panjang sekali teman-teman sampai ke sana ya, dia menjalar. Tapi dia memiliki warna keunikan ya, luar biasa ini ya, warnanya keren.
Oke, kita kembali ke Homalomena, si batang ungu tadi. Ya. Oke. Ini dia. Teman-teman cantik sekali ya. Oke, tanaman hias Homalomena si batang ungu ya, teman-teman ya. Di sana saya temui di dekat ini ada perairan ya, teman-teman. Ini tanahnya dekat perairan seperti itu ya. Jadi dia tumbuh di dekat perairan karena hari musim kemarau airnya sedikit aja ya, kurang terlalu lancar ya, teman-teman. Karena ini musim kemarau dia di bulan ini. Oke, hari ini edisi tanggal 31 ya, hari Senin ya, teman-teman. Akhir dari bulan Januari ya, teman-teman. Oke, saya ke hutan untuk mencari tanaman hias Homalomena si batang ungu. Ini cantik satu ya, teman-teman. Oke, teman-teman. Ini cantik sekali ya. Oke, teman-teman, sahabat pecinta bunga atau tanaman hias ya. Dan saya mari berbagi 21 hari ini edisi Senin tanggal 31 Januari, akhir bulan Januari ya, di akhir 2022 ini. Oke, ini saya sudah saya jelaskan tentang tanaman hias Homalomena si batang ungu ya, di mana tanaman ini pernah viral, tren, juga banyak disukai oleh pencinta tanaman hias. Oke, teman-teman, di sini sekitar bunga tanaman hias Homalomena si batang merah, dan saya Kim Loraya, dan terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah nonton video ini, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya, dan salam lestari, sehat selalu untuk kita semua. Jangan lupa teman-teman untuk dukung saya, silakan like, komen, dan subscribe ya, teman-teman. Oke, teman-teman, terima kasih, sampai jumpa lagi.